berapa? 211.500. Oh. Jadi hari ini sampai Cirebon. Itu berapa kali dan betok nak dihitung itu sih syarat bae mang variasi unggul yang istimewa apa sih cuy ya, istimewa di sini empal gentongnya mas kunaon istimewa rasa ya gurih banyak yang suka lah gurih-gurihnya mantap. Kalau orang Thailand aja sering kesini mas. Joy, sehari habis berapa kilo dagingnya? Sehari habis berapa kilo mas? Hah? Sehari habis berapa kilo? 25. 25 kilo. 25 kilo. Dan digentong. Bangunan gentong ini gentong pleret. Ini empal langsung pokoknya bening. Bedanya bening dan ini ya. Enggak pakai santan. Segar rasanya. Gimana Mas Potter? Sering ke Cirebon makan ini? Pernah makan ini gua. Tapi udah lama enggak kesini, jadi baru balik lagi. Mas Potter, apa? Yang unik, dia tuh beda sama soto. Dia tuh cuman daging sama kuah, tapi bisa enak. Kalau soto kan macam-macam isinya, ada kentang, tomat, gitu-gitu. Nah ini tuh beda nih, kuahnya nih yang bikin. Gurihnya emang benar-benar gurih. Iya. Oh, gua pakai yang campur ya. Campur daleman. Mantap. Ini beneran rasanya empal gentong ya. Mantap. Di sini kita mulai kerja lagi. Dan terakhir gue mau review harganya berapa kita habis 6 orang. Cek ya di sini harganya berapa. Untuk kulitnya satu. Untuk putihnya satu. Satu bungkus. Enggak, satu biji. Sama. Tinggal lagi ya pak. Tadi yang pertama satenya 5, empal dagingnya 3, yang campurnya 2 ya. Nasi 5, lontong 1, teh botolnya 2, sama air mineral 1, es teh manis 1, teh tawar 1, tambahan nasi setengah, kerupuk kulit sama kerupuk putih 1 ya. Itu berapa? 211.500. Oke, sudah beres. Kita langsung lanjut ke radio pertama. Dan ternyata kita bernama kan 200 ribuan.
worth it gak? Worth it lah ya, berenam apa lagi. Itulah salah satu keunikan kuliner di Cirebon. Menikmati empal gentong. Kalau lu kesini, jangan lupa mampir tuh empal gentongnya.